Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Azhara. Saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Brebes. Di sini saya akan menyampaikan pendapat-pendapat kontra mengenai MOS yang diangkat pada kali ini, yakni Dewan ini menyesalkan narasi galaktik su dan akan segera menghentikan semua proyek penelitian yang terkait dengan alien. Menurut Wikipedia, galaksi su adalah proyek astronomi crowdsourcer yang mengajak semua orang, untuk membantu dalam mengklasifikasi morfologi sejumlah besar galaksi. Merujuk pada parameter yang telah disampaikan, yakni yang pertama, keuntungan yang konkret. Jika penelitian tetap tidak dilakukan, maka atau tidak dilanjutkan, maka biaya senilai 300 juta euro akan sia-sia. Kemudian, merujuk pendapat mengenai sebaiknya alokasi dana yang dilakukan untuk penelitian ini dialihkan, misalnya untuk bidang pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. Di sini, pemerintah sudah pasti membagi alokasi dana per bidangnya. Jadi, untuk dana atau alokasi yang dana yang dipakai untuk penelitian sudah layak untuk dipakai penelitian. Nah, sedangkan untuk alokasi pembangunan dan kesejahteraan itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kemudian, menurut salah satu pendiri proyek dan profesor astrofisika di Universitas Oxford mengatakan salah satu keuntungan dari penelitian galaktik su adalah yakni kita bisa melihat bagian-bagian yang belum pernah kita lihat. Di sini sangat bermanfaat dan sangat menguntungkan karena menambah pengetahuan kita. Kemudian, sebelum melakukan penelitian ini, pemerintah sudah pasti memikirkan dampak atau risiko yang akan timbul setelah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengenai pendapat yang seperti ini, jika memang benar adanya alien, kita tidak pernah melakukan kontak langsung, maka akan dikhawatirkan alien tersebut melontarkan respon yang negatif. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat itu karena dapat kita garis bawahi, di sini kita belum pernah melakukan kontak langsung dengan mereka. Alien dengan manusia itu berbeda, maka bisa saja respon yang dilontarkan oleh alien ini bisa saja positif. Kemudian parameter yang kedua, yakni tujuan yang baik untuk halayak ramai. Yang pertama, tujuan utama dari galaksi atau galaktik su sendiri adalah ingin memajukan di bidang astronomi, kemudian membantu mengklasifikasi morfologi. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka para peneliti akan kesusahan dalam mengklasifikasi morfologi atau seberapa banyaknya galaksi. Kemudian dilansir dari Forbes, presiden METI, Messegi Extraterrestrial Intelligence, Douglas Fakos mengungkapkan bahwa manusia perlu meningkatkan usaha untuk membuat pesan untuk mampu menjangkau para galaktik zookeeper. Dapat digarisbawahi karena hal ini penting guna untuk mengukur seberapa kecerdasan manusia. Pemerintah hendaknya tetap melanjutkan penelitian tersebut menimbang beberapa manfaat dan keuntungan yang telah dipaparkan oleh para ahli dan biaya yang telah dikeluarkan untuk penelitian ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.